Seringkali kita baca Al-Quran, setiap tahun kita khatam, paling enggak setiap Ramadan kita khatam. Tapi kita enggak tahu artinya. Mungkin kita semua, gue rasa anak-anak muda Indonesia ini, khatam Quran Arab pasti hampir mostly udah pernah gitu. Tapi khatam baca arti Al-Quran gue rasa belum pernah sih, gue sendiri belum pernah nih. Jadi diharapkan memang dengan 30 juz ini ditambah dengan artinya dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris buat teman-teman kita yang mungkin di luar negeri yang nggak ngerti bahasa Indonesia, it's gonna be very helpful for them, for us too gitu ya, untuk mengetahui lebih tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dahsyat, luar biasa. Apa yang terjadi di masa sekarang ini ternyata sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, dan itu banyak banget ayatnya. Quran Indonesia Project ini sesuatu yang sangat bagus, bukan hanya bagi anak muda, tapi gue rasa nih bagi bangsa ini pun sangat bagus banget. Kenapa? Karena mengajak bukan hanya 1-2 orang, tapi 6.000 ayat kurang lebih ya, berarti sekitar mungkin ribuan orang akan berkontribusi di sini. Dan bagusnya adalah Arki mengajak teman-teman public figure, teman-teman artis yang sering diidolakan oleh anak-anak muda. Jadi idolanya, ternyata idolanya ini baca Quran nih, gue juga harus bisa baca Quran.